Halo guys, jumpa lagi bersama gue di channel Big Bro Show. Oke, pada kesempatan kali ini gue mau kasih tahu ke kalian kalau misalkan kemarin itu gue udah ikut turnamen yang pertama kalinya dan well, gue bisa mendapatkan juara satu ya, yang bikin itu dari Indo Slayer. Thank you banget untuk Indo Slayer yang udah ngadain turnamen dan ternyata gue bisa meraih juara satu. Dan musuhnya di sini tuh susah-susah banget sampai harus push di trofi 571, naik turun segala macam dan akhirnya bisa. So mungkin here we go, kita bakal buka chest dari turnamen. Gue penasaran banget sumpah. Oke, kita buka open hub. Oke, goldnya, aduh. Oke. Wow, ice spirit 23. Oke, dan terakhir kayaknya epic. Semoga epic atau legendary, kita nggak tahu apa isinya. Semoga. Oh, balon. Ah, oke lah, nice lah. Oke. Mungkin next gue bakal coba ikut turnamen lagi. Ntar gue bakal cari-cari turnamen lagi. Dan kita buka chest yang lain dulu. Ada free chest di sini. Yoi. Yap, fireball. Nice. Ice spirit gue berarti udah level, bisa level 8 ya spirit. Iya, udah bisa level 8. Nanti gue bakal upgrade. Yup, gold giant. Oh, ice spirit lagi, mantap. Ayo dong, dapat bowler. Royal giant. Oke. Okay. Oh, ice spirit lagi dan terakhir. Yes, gue pakai. Dan di shop itu hari ini ada the lock. Nah, iya. Ada the lock, cuman gue nggak gitu tertarik. Gue lebih pengen dapat atau beli princess dan apa namanya, lumberjack. Ya, antara princess atau lumberjack, gue pengen banget itu. Bener-bener gue pengen banget. Semoga mungkin di next kalau misalkan ada, ntar gue bakal bikin videonya. Gue bakal beli legendary. Ya, atau mungkin dapat lah dari chest lain. Dan untuk magical chestnya gue pertama kali dapat di arena 9. Baru update paginya gue main dan gue dapat arena 9. Dan mungkin di lusa, video lusa gue bakal share ke kalian isinya apa. Semoga isinya dapat legendary lah. Gue pengen banget. Atau enggak dapat bowler. Yep. Terus gue mau kasih mungkin satu atau dua replay di sini. Dimana gue. Ini masih battle ya, bukan. Ini nih. Yep. Soalnya ada yang nanya ke Bang, udah banyak banget mungkin ada beberapa yang nanya golem sama trimasketir, apalagi levelnya di atas kita gimana. So mungkin ini bisa jadi sharing atau gimana lah, gue pengen sharing ke kalian. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu lah. Oke, dia ternyata langsung keluarin trimasketirnya yang udah level 7. Pecah jadi 2. Nah, Royal Giant gue lumayan lah, bisa nyakitin towernya sampai 1316. Gue keluarin aja goblin di sisi sini. Yap. Sisi kanan gue aman dan di sini gue keluarin barbarian. Nah. Gila, masketir level 7 sakit banget. Trimasketir maksudnya. Dia keluarin di sini, dia keluarin barbarian level 10. Gue coba fireball aja. Bam. Sisa 3 biji. Gue keluarin aja elixir kolektor di sini. Yus. Oke, dia lagi mikir dan keluarin golem. Gue cepet-cepet aja keluarin apa? Hawk Rider, soalnya gue tahu barbarian udah dipakai. Yus. Udah keluarin ice wizard ternyata, nggak apa-apa. Sekali gebuk lagi, mantap. Sisa 500 tower dia. Tower gua, yap, dia mulai menyerang. Ya itu, kombonya ini. Golem sama poison, gua coba keluarin minion, gua coba keluarin barbar, dia arrow aja. Yep. Untung masih ada sisa 1, dan gua itu lumayan banget. Yap. Oke, gua keluarin lagi Royal Giant. Dia kasih lagi barbarian, cep-cep gua mau gua fireball, cuman yus. Sekali lagi, ya hancur, nice. Gua fireball aja di sini. Bam. Nice.
Nah, oke, dia keluarin elixir kolektor udah level 7. Sedangkan elixir kolektor gua masih level 6. Terus, gua cepet-cepet nabung soalnya udah double elixir. Oke, gua takut dia comeback, jadi gua benar cepet-cepet nabung elixir juga. Oke. Gua cepet-cepet keluarin Hawk Rider di mana dia waktu keluarin golem. Oke. Yap, gua coba kasih di gua coba nyerang langsung ke towernya aja, King Tower. Bukan minion, ya. Gue fireball aja musketeernya sama towernya kena, gue zap langsung. Itu langsung tuh bahaya banget soalnya. Gue coba hadang aja pakai barbarian di sini, golem sama ice wizardnya. Gue keluarin aja Hawk Rider lagi. Gue kasih minion untuk ngebunuh lah apa barbariannya. Gue fireball juga barbariannya. Udah hancur satu tower gue. Oke, okay. And then gue kasih Royal Giant di sini, gue kasih Goblin juga. Oke, gue zap aja. Oke, gue mau fireball cuman gak ada fireball. Nah, akhirnya ada fireball, gue coba aja gue langsung fireball, boom. Nah di sini gue nggak ngeh kalau ternyata gue bisa menang dengan fireball towernya, suka gitu emang. Gak nyadar banget gue. Gue keluarin The Hawk Rider di sini, udah kasih Ice Wizard sama Zap, tapi it's too late, brother. Gue bisa meraih kemenangan. Yup, well played. Yup, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk video kali ini. Semoga di next video gue bakal buka Magical Chest ya dan bisa share kalau misalkan gue udah bisa masuk turnamen yang lain. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, subscribe, dan komen biar channel Big Bros berkembang. Oke, seperti biasa, salam Big Bros, yo.